Baik, terima kasih. Saudara Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengakui persoalan lahan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat kompleks dan pelik. Meski demikian, Menhut mengharapkan masyarakat dapat menahan diri dan tidak berbuat anarkis. Permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Indonesia sangat kompleks dan pelik. Hal tersebut diakui Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ketika berkunjung ke Dusun Kunangan Jaya 2, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Dikatakan Zulkifli Hasan, sebagai contohnya, kasus sengketa lahan antara petani di Dusun Kunangan Jaya ini dengan beberapa perusahaan seperti Asiatik Persada dan Agro Alam Nusa Sejahtera yang hingga saat ini masih terus dicarikan solusinya. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat dapat menahan diri dan bersabar dalam menghadapi persoalan ini. Masalah tanah itu banyak. Ini tidak hanya soal hutan. Jangankan soal hutan yang luas. Tetangga sama tetangga aja tanah suka ribut, betul enggak? Tapi kita selesaikan juga satu demi satu. Tapi Bu, asasnya harus keadilan, betul? Ibu setuju keadilan? Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga meminta masyarakat yang mengelola hutan dapat menjaga kelestarian hutan untuk kehidupan yang akan datang. Selain itu, Menhut juga menekankan kepada perusahaan untuk mengayomi dan memakmurkan masyarakat sekitar hutan. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.